Anthony terlihat belum pede dengan gaya permainan Manchester United. Terbukti saat dia tampil melawan Sociedad di UEFA sama sekali bebas saat bermain melawan Arsenal, Anthony cenderung jinak dan tidak memberikan banyak ancaman berarti. Sebagian besar pemain Brasil itu malah tidak mendapatkan bola dan tidak terlihat banyak di lapangan. Saat pertandingan Anthony sering kehilangan bola dan tak mampu merebutnya kembali. Hal ini sangat disayangkan mengingat harga yang fantastis saat mau memboyong winger Brasil dari Ajax. Apakah Anthony mampu membuktikan ekspektasi yang besar dari pendukung Red Devil Maro? Kita tunggu penampilannya di pertandingan selanjutnya.